Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Kosmo. Berita terkini, Kate Farish sah bercerai enggan buka aib bekas isteri. Petaling Jaya, penyanyi rap Kate Farish 49 mengesahkan sudah bercerai dengan isterinya Suryani Hasan 37 talak 1 di Mahkamah Syariah Sendayan Negeri 9 pada 16 Januari lalu. Menurutnya, pengesahan perpisahan tersebut sekaligus menolak dakwaan dirinya menceraikan Suryani dengan talak 3 seperti yang didedahkan bekas istrinya sebelum ini. Wujud beberapa isu yang terlalu pribadi untuk saya kongsikan, tetapi apabila cerita ini bertukar tangan sudah berbeza. Perceraian itu memang berlaku, tapi hanya talak 1, bukan talak 3, katanya. Anggota kumpulan Rafiq itu bagaimanapun berpendirian enggan membuka pekung di dada, terutama aib bekas istrinya kepada umum. Katanya punca perpisahan juga tercetus kerana beberapa konflik dalaman sehingga rumah tangga mereka tidak mampu diteruskan. Saya tak mahu membuka aib terlalu banyak kerana perceraian itu bermula daripada pihak lelaki yang menceraikan wanita. Tidak ada istri yang menceraikan suaminya. Ada konflik membabitkan anak-anak serta keluarga dan untuk saya buka aib itu rasanya tak elok sebab dia pun masih muda. Biarlah aibnya terbuka dengan sendiri agar saya tidak perlu mengiyakan atau menidakkan. Perkahwinan kami tidak berlangsung dengan sempurna dan jelas yang paling selamat adalah berpisah, katanya lagi. Dalam pada itu, keputusan berdiam diri seperti yang dilakukannya sebelum ini adalah untuk memberi ruang kepada kedua-dua belah pihak mengawal emosi. Saya berdiam diri sebab saya tahu emosi orang, lebih-lebih lagi kalau kedua-duanya pun ibarat api pasti akan jadi lebih teruk. Jadi saya tunggu sampai tarik perbicaraan di mahkamah dan hakim pun tidak cakap apa-apa, cuma nak mengesahkan talak yang saya lafazkan, jelasnya. Akui Kate atau nama sebenarnya Farish Ramli, tabiatnya yang gemar bercakap berulang kali menjadi punca dia didakwa melafazkan talak 3 sebelum ini. Disebabkan sikap saya yang selalu cakap berulang-ulang menyebabkan perkara itu berlaku, dikatakan cerai talak 3. Nak berdamai pun tak berjaya sebab di awal-awal lagi sudah keluar rumah dan tinggal bersama keluarganya di Senawang Negeri 9. Hendak berkomunikasi dengannya pun sukar sebab dia diberi peluang untuk bercakap pasti ada topik yang timbul hingga akhirnya membuatkan emosi masing-masing terganggu. Jadi lebih baik elakkan diri daripada bercakap dan saya memilih berurusan dengan ahli keluarganya, ujarnya. Mengenai pengacaran terbesar itu untuk perkahwinan kedua ini, penyanyi itu berkata dia tidak akan terburu-buru untuk menikahi seseorang selepas ini. Selain itu, dalam perhubungan ini juga perlu dapatkan restu anak-anak. Kalau seseorang itu boleh menerima kehadiran anak dengan baik dan jujur, saya rasa tiada masalah. Saya tak cakap bekas istri tak terima anak saya, tapi ada masalah berkaitan yang wujud. Hubungan saya dengan bekas istri menerusi perkawinan pertama yang sebelum ini juga baik, juga turut mengganggu hubungan yang kami bina, jelasnya. Terdahulu, Suryani mendedahkan Kate melepaskan cerai sebanyak 3 kali dalam satu masa pada 13 Disember lalu, walaupun perkawinan mereka baru berusia 2 tahun. Untuk rekod, Kate dan Suryani berkahwin pada 20 November 2020, namun mereka tidak dikurniakan anak. Sebelum ini, dia pernah berkahwin dengan Hartini Ramli dan disahkan bercerai pada April 2016. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 3 anak yaitu Nia Karlisa 15, Eva Latifa 13, dan Kul Iskandar 12. Sekian info hari ini. Terima kasih.